Jadi kan kemarin tanggal 21 Juni Pak Jokowi ulang tahun. Seperti biasalah banyak lembaga yang ngucapin HBD. Tapi ada satu lembaga yang out of the box banget cara ngucapin selamat ulang tahunnya, yaitu Kominfo. Lihatlah ucapan HBD dari Kominfo ini. Gimana? Terlihat janggal bukan? Ini mau ngucapin selamat ulang tahun atau ngucapin bela sungkawa sih? Begitu rame langsung dihapus sama admin Kominfo. Feelnya tuh sama kayak dulu waktu admin Twitter Jokowi blunder nge-tweet soal JKT48. Tapi gokil sih asli tim desainnya. Berani banget loh. Ya semoga aja jam 3 pagi tidak dijemput dan diminta menghadap presiden. Dan sebaiknya tidak usah mandi dulu.